Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di studio kantornya atau studionya Studio Orang Hutan atau dari arsitek tour Ricky arsitek dan partner ya, itu and partner. Ini saya sedang memperlihatkan desain-desain yang pernah dibuat oleh mereka ya. Salah satunya adalah rumah radang. Rumah radang Pontianak, rumah radang Kalbar. Ini juga ini askes. Askes. Ada juga gedung PKK. KN Partners. Ini piagam-piagam yang pernah didapatkan. Sayembara rancangan rumah nelayan ramah lingkungan. Piagam Wali Kota Pontianak. Sayembara Balai Kota Pontianak. Tepian Sungai Kapuas. Piagam yang kedua ya. Apa nih? Universitas Tanjung Pura, Gedung Fakultas Kedokteran. Juara kedua. UKN Partner. Oh, ini pembicara ya. Oke. Kita akan lihatkan lagi gambar-gambar atau desain-desain yang pernah mereka buat ya. Selain itu mereka juga pernah juga yang mendesainkan Gereja Katedral Pontianak, kemudian mendesainkan Masjid Agung Singkawang yang di tengah-tengah itu, Masjid Al-Amin Sintang, dan juga Masjid Agung Nimlawi. Simak ya. Ini adalah desain Gereja Katedral. Bukan, Bang. Ada dua. Yang mana, Bang? Oh, itu desain katedral. Oh, ini desain Gereja Katedral. Yang mereka buat dan sudah terbangun harinya. Ini juga ada pembangunan swasta ya, rumah-rumah. Oke. Okay. Itu memang di antara desain-desain yang pernah mereka buat. Yang tidak semuanya dipajang, yang ini beberapa desain-desain megah ya yang tidak di mereka pajang. Oke, rekan-rekan Tribuners, mungkin itu informasi, sedikit informasi yang bisa kami tayangkan kepada rekan-rekan sekalian berkaitan dengan Studio Orang Hutan dari Ricky Arsitektur and Partners ya, yang berhasil menjuari perlombaan pembangun desain sebuah tower, apartemen tower di Dubai dengan nama Bugatti apa tadi, Cypher, menjadi juara satu dengan hadiah total $8,000. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.